Halo Sobat Jemblem, bertemu lagi dengan saya di channel Derajat Ngawi. Alhamdulillah, ini kita tadi sedang lewat di sini di Ngambe, ketemu mobil Pentek ngangkat Sobat Jemblem, mau cari yang punya, nggak ada orangnya. Tapi tadi sudah bilang ke Mbak Siti ya, nah ini punyanya siapa gitu. Ya nanti kita cari tahu, kalau dijual kita mau bawa pulang. Yo Kak Popo. Ini kondisinya Sobat Jemblem, ditaruh di kebun ini. Keramat hancur lebur, cuma mau dibeli. Leku. Nih Sobat Jemblem, mobilnya kayak gini. Enter ya, ini nggak tahu 23 apa 25. Hybrid kayak 23 sih. Tapi kok modelnya model pendek ini. Kayak 25 juga nggak tahu ya. Dalamnya kayak gini Sobat Jemblem. Dalamnya mobil. Hancur. Udah berapa tahun ini nggak dipakai. Kayak gini Sobat Jemblem. Mobil dongkroknya. Kondisinya. Depannya kayak gini Sobat Jemblem, lampunya juga sudah pecah. Mantap. Nih kalau nanti cari yang punya, kalau boleh kita bawa pulang, kita sikat. Ya kayak ginilah Sobat Jemblem kondisinya, mobil dongkoknya taruh di kebun. Sampai tumbuh apa ini? Ketela. Ketela rambat sampai masuk ke dalam. Sampai jadi tempat rambatan ketela rambatnya Sobat Jemblem. Masuk Sobat Jemblem. Rodanya masih bagus ya, lumayan lah. Ini rodanya masih lumayan semua ya. Kondisi anginnya masih ada anginnya Sobat Jemblem. Masih ada anginnya. Mesinnya kayak gini Sobat Jemblem. Nah yang semua tapi ya wajar lah Sobat Jemblem, soalnya kan mobil didongkok nih ya, diangkatkan. Dibiarkan saja di sini hujanan panasan aja kalau mesinnya kayak gini, tapi ini masih bisa kok sebetulnya. Ini pasti masih nyala ini kayak kondisinya. Motornya masih bagus juga.
Hangouten Sobat Jemblem, terima kasih banyak nih ya. Jumpa lagi di momen selanjutnya, di konten saya selanjutnya. Tetap di channel Derajat Ngawi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus gandos.